tentang sebuah nama. Kata orang Udin nama kampungan. Jadi lagu enak juga didengar. Kalau enggak percaya simak dengan seksama. Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin yang suka di kamar namanya Kamaludin. Udin yang hidup di jalanan namanya Jalaludin. Udin yang suka bertanya namanya Soaludin. Udin, Udin, namamu norak tapi terkenal. Udin, Udin, walaupun norak banyak yang suka. Kerja udah kagak. Sekarang mah udahlah. Jadi tukang jaga WC juga gua lakonin. Yang penting ada duitnya. Nempelin udah. Ini udah. Tinggal nungguin mangsanya. Sekalian gua pengen start. Biar jadi kalau orang mau berak ke sini. Iya. Mana lagi toilet nih ya? Nah itu dia, aduh. Kemana, kemana, kemana lah au. Ku cari di mana lah au. Yeah. Biar bersih. Jadi enak nih ntar kalau misalnya orang mau kencing juga nyaman. Ya, gitu. Bang, 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 numpang berak ya? Numpang lagi, lu kira gua kuburan lu main numpang-numpang aja. Gua kuat ini. Gua kuat nggak? Di sini tuh harus ngikutin prosedur. Yang pertama itu harus disiapkan mentalnya. Ya, kudu kuat mental ente kalau mau ke WC. Ah, udah. Hah? Udah, saya udah kebulan. Belet. Numpang nih, pakai DP-nya nih. DP-nya dulu. Dikunci. Dikunci. 200. Buat ngeri kali. Huh? Alhamdulillah, pelanggan pertama udah kena. Iya. Kali ini pokoknya target gua harus dapet 3 juta. Huh? Gua pengen nanggep dangdut kalau itu mah. Aduh, lega dah. Aduh. Bang, makasih ya. Udah ngerepotin saya. Men, terima kasih aja. Ente kudu lihat dulu prosedurnya. Yang ini? Iya. Ente kan udah harus ngeliat. Ini sudah tertera. Tadi ente ngapain? Boker kan? Nah, boker itu bayar 4.000. Tadi ente kira-kira make berapa gayung? Enggak bang. Saya mah ke dalam juga cuma numpang ngeden doang. Iya. Tadi suruh bayar pakai air, gayung 2.000. Betul. Enggak, saya mah nggak pakai air tuh. Saya mah pakai batu. Ya kan? Suwe. Habis makan bangke kali tuh orangnya. Lah tainya sih. Sedep banget, sedep. Ih. Mana ngasih 200 perak. Kabur. Lah, ada lagi ono. Mudah-mudahan sini kayak dari pakaiannya mah pakaian orang kaya ini. Kali ini mah gua dapetin gocap ini. Waduh, selamat datang di WC Bukitnya. Bos, kosong kagak lo? Mau ke WC? Gue dari tadi nahan kencing nih, penyangan-penyangan gue ini. Oh, tenang aja. Pokoknya ini banyak isinya. Jadi silakan, bapak kesana, bapak ikutin prosedur yang di sana. Gue langsung aja dah, udah gak tahan banget gue ini. Ya. Ayo silakan bapak. Ini mah harus kena nih, pastinya gue capan. Bos, wait. Makasih ya. Terima kasih. Ya. Ya, masih terima kasih doang. Nah, terus gimana? Ikutin prosedur dong. Tadi kan saya udah bilang. Baca dulu ini. Oh, ini. Bapak harus ikutin prosedur yang berlaku, Pak. Ini kan sudah saya terap, Pak. Mandi bayar 5.000. Betul. Iya, pipis 3.000. Ya. Boker 4.000. Nah, air per gayung itu 2.000. Hah? Ini udah sedunia, Pak. Di Persatuan WC Indonesia juga ada cabangnya. Oh, internasional ya? Udah, tadi bapak berapa gayung coba? Berapa gayung ya? Lupa gua juga, gua agak hitungin.
Terus sekarang gue harus bayar gitu, maksud lo? Coba dah, sekarang bapak pikirin lagi dah. Coba dipikir-pikir tadi kira-kira berapa gayung. Ya harus bayar pak, udah sesuai prosedur ini. Main kabur aja. Lu tahu nggak siapa gue? Oh, no. Pakai nyuruh gue kencing bayar. Tahu nggak nih tanah siapa nih kalau lu tahu? Hah? Tanah siapa ya? Wih yang dah. Huh? Emang si bapaknya tahu ini tanah siapa? Ya, lu pakai nanya balik ke gua. Justru gua nanya sama lu, ini tanah siapa? Enggak tahu. Udah ini bayarlah. Lu berani sama gua? Enggak, Bang, enggak, Bang. Enggak. Wah, gua tampol lu. Iya, maaf, lu. Maaf. Pakai acara kencing doang enggak kebayar, sobat reman lu. Lu kira gua berani? Enggak. Hah? Aduh. Mana mau dapat duit 3 juta sehari. Dua kali dapat pasien sumeng. Agak ada semenggah. Blaksak semua. Gus bersihin daun pisang, badan gua pada gatel. Ular bulu ular keket ini ya. Gua mandi dulu ah. Gatel banget. Walaupun belum dapat pelanggan, tetap harus jaga kebersihan. Bang. Kawan dia kata banget. Ah silakan. Jangan lupa ya dihitung ya. Huh? Kali ini gua enggak boleh gagal nih. Kalau sampai ini yang ketiga kalinya gua kagak dapat duit juga, gua jual ini WC umum. Suwe. Buset. Ditahi orang ada disiram, parah banget abis yang berak ini. Jorok benar manusia. Kuat banget dah. Mana tuh tai ada kangkungnya sama cabenya. Bes makan gado-gado pengkredo. Suwet banget dah. Bodoh daripada badan gua gatel. Mandi aja udah lah. Seger bes mandi mah. Mantap. Kalau kagak bayar nih gua pendek sama gua nih. Waduh, seger bang, mantap ini kelihatannya. Makasih ya, main terima kasih aja. Stop dulu, ente kan tahu di sana ada prosedurnya. Lihat coba tuh. Lah prosedur apaan? Nah, oh no, kan mandi tuh 5.000, buang air besar 3.000, ya, ya, kencing 2.000, ya. Nah pergayung 2.000. Coba pikir-pikir, tadi ente berapa gayung ayo mandi? Ente mandi kan? Ya benar aneh mandi bang. Nih, ente lihat basah semua, badan aneh juga tuh. Nah, kalau ente mandi berarti ente harus bayar. Mandi sama air pergayung. Kalau tadi aneh dengerin nih cup, ya kira-kira ente harus bayar 50.000. Ah bang, ente so tau ngitungin pakai gayung berapa biji. Ente mau tau nggak bang? Aneh emang nggak biasa mandi pakai gayung. Aneh mandi kalau mandi langsung nyebur. Nah. Nyabur nggak pakai gayung. Bruh.